Yo, lo pernah netizen balik lagi semoga cepat terjadi. Pada kesempatan kali ini gue bakal nge-share informasi tentang skin loba yang bakal rilis di Apex Legends Mobile. Oke, yang pertama gue udah ditujukin nih sama skin loba yang bakal rilis ini nih. Nah ini tuh kalau kalian lihat skinnya, ini mirip kayak penyanyi jazz kayak gitu, terus pakai topi kecil dan juga warnanya warna coklat ya, lumayan bagus. Rambutnya juga ganti ya, warnanya coklat. Oke lah gitu. Next ada skin, kita lihat lagi, langsung kita skip. Nah yang kedua, dia tuh sama kayak yang sebelumnya, cuman bedanya dari warnanya. Nah gue sebenarnya lebih suka yang ini karena warnanya, rambutnya warna putih gitu, kayak Gojo Satoru, Kakashi gitu. Pokoknya keren-keren lah. Pokoknya kalau misalnya karakter anime pakai rambut putih gitu ya. Nah ini juga pakai rambut putih. Jadi ya gue lebih suka pakai loba yang rambutnya putih. Walaupun masih sama gitu dari segi kostum, cuman beda recolornya doang. Tapi yang ini menurut gue lebih keren. Oke, next. Nah ini ada skin yang kayak kita lihat bajunya lumayan terbuka buat mami loba ya. Terus make upnya menor banget dan juga tatonya banyak gitu. Ngeri-ngeri banget gitu. Ini loba versus preman gitu, bukan penyanyi JSK yang sebelumnya. Dan juga rambutnya agak mohawk, di mohawk abis gitu ya kalau kita lihat di sini ya. Terus juga ya lumayan bagus di sini dan unik juga gitu ya, karena bentuknya itu berbeda gitu sama skin-skin atau baju-bajunya yang lain. Oke, next. Ini mirip sama yang sebelumnya, cuman dia rambutnya lebih ke warna merah gitu. Naruto kali. Oh, Pain anjir. Bukan. Apa namanya itu yang Akatsuki, gua lupa siapalah namanya. Udah sih sebenarnya sama aja, yang ini sama yang ini, beda di warna doang, recolornya doang gitu. Dan ya nggak ada yang unik di 4 skin ini sih menurut gua, jadi nggak ada yang bikin nendang. Tapi di skin terakhir ini kece banget. Oke, kita langsung ke skin terakhir. Nah di skin terakhir kita lihat skin mami loba legendary apa ancient gua nggak tahu, tapi ini keren banget. Lihat, waduh, dilihat dari ininya dia pakai hoodie kayak Crystal Maiden di Dota, dan juga ini temanya salju-salju gini. Ini pasti nggak jauh daripada nanti rilisnya gitu, karena kan buat sekarang Battle Pass edisi salju-salju. Nah ini juga mirip edisi salju-salju, tapi mungkin belum rilis, tapi pasti rilis dalam waktu dekat, mungkin 1 minggu atau 2 minggu selanjutnya. Ya kita tunggu aja sih si skin ini. Menurut gua sih ini yang paling keren daripada skin loba yang lain atau leak-leak yang lain gitu ya. Ini tuh wah, ini keren parah sih mami loba, tapi pakai kupluk gitu, pakai hoodie gitu. Waduh, gitu kan? Ya udah sih, gitu aja dari bocoran skin mami loba ini. Kalian suka yang mana? Coba komentar di bawah. Dan juga jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan subscribe channel YouTube gue kalau pengen lihat gameplay-gameplay kece dari gue. Dan juga jangan lupa join Discord kalau pengen ngobrol-ngobrol offline. Selain di kolom komentar. Gue Satria Dijali, tetap udah akan pintar. Out.